guys, yang ada di sini. Dan ini adalah real time ya, real time count ya, perhitungan real ya, data KPU untuk provinsi Lampung, untuk Kabupaten Lampung Tengah ya. Ini data per tanggal 13 Desember ya 2020. Ini pukul 11 siang ya, barusan ya, belum ada 15 menit. Nah, ini sekarang saya nge-review jam 11 lebih 13 ya. Nah, ini belum ada 15 datanya. Ini ada 3 paslon. Untuk sementara nomor 2 memimpin ya dengan 50,4% suara ya. Yuk kita lihat satu-satu ya. Nah, ini Lukman Joyo Sumarto dan M. Ilyas Hayani Muda SHM SIMM. Persentase suaranya ini 20,3%, total suara 100.247 ya. Dan untuk Haji Musa Ahmad SS dan Dr. Haji Ardito Wijaya ya, persentase suaranya 50,4% ya, ini total suara 248.611. Dan ini untuk pasangan nomor 3, Hajah Nesi Kalvia DST dan Imam Suhadi ya, persentase suara 29,3% ya, total suara 144.686 ya. Nah, ini data hitung suara pemilihan bupati dan wakil bupati Lampung Tengah. Ini progresnya sudah masuk, udah lumayan ya, udah sepertiganya ya. 76,32% dari total 2390 TPS yang sudah masuk direkap, saat 1824 ya. Ini wilayah kecamatan-kecamatannya kita lihat. Kalirejo ya, Kalirejo ini 84% ya, ini dimenangkan oleh 02. Bangun Rejo 57% dimenangkan 02. Padang Ratu 81% dimenangkan 03. Gunung Sugih ya 78% dimenangkan 02. Trimurjo 85% dimenangkan 02. Punggur 77% dimenangkan oleh 02. Terbanggi Besar ya 83% ya, 83% ini dimenangkan oleh 9003 ya, pasangan 03. Seputih Raman ya 88% ini dimenangkan 02. Rumbia 81% dimenangkan 02. Seputih Banyak 84% ini dimenangkan 02. Seputih Mataram 66% dimenangkan 02. Seputih Surabaya 59% ini dimenangkan oleh 02. Terusan Nunyai ya 21% dimenangkan oleh 02. Bumi Ratu Nuban ya 86% dimenangkan 02. Bekri 80% dimenangkan oleh 02. Seputih Agung ya 85% ini dimenangkan oleh paslon 02. Wai Pengubuan ya 73% ini dimenangkan oleh 02 juga. Bandar Mataram ya 77% ya dimenangkan 02. Pubian 55% dimenangkan oleh 02. Selagai Lingga 90% yang sudah masuk dimenangkan 02. Anak Tuhan 61% dimenangkan oleh 03. Sendang Agung 77% dimenangkan 02. Kota Gajah 83% dimenangkan oleh 02. Bumi Nabung ya 83% dimenangkan oleh 02. Wai Seputih 91% dimenangkan oleh 02. Bandar Surabaya 90% dimenangkan 02. Anak Ratu Haji 90% dimenangkan oleh 02. Dan Putra Rumbia 94% dimenangkan oleh 02 juga ya. Ini data per tanggal 13 Desember ya 2020 jam 11 siang barusan ya, disclaimernya ini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video saya ya, bantu subscribe ya teman-teman, tonton terus video dari saya Andre Widi 99 The Explorer. Bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.